Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kita mencoba mencermati keringat petani menjadi kesuburan bumi. Keringat petani suburkan bumi pertiwi. Ada sebuah pemeo bahwa petani ini menjadi lumbung daripada desa. Sawah menjadi gudangnya pangan. Tetapi faktanya, apakah ada penghargaan khusus buat petani? Apakah ada perhatian khusus buat petani? Oh, ada. Seperti misalnya dulu ada pengembangan usaha grup bisnis pedesaan, ada hibah tunai 100 juta dari pemerintah yang dibantukan ke kelompok tani. Harapannya, lihat petani biar hadir dalam percaturan pangan di Indonesia. Tetapi faktanya tidak seindah yang dibayangkan. Ya, ada dana puap tadi berjalan di perguliran kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Tapi ada yang mandek percuma, ada yang sia-sia menguap tanpa bekas. Tetapi itulah fakta dan fenomena yang ada. Bagi petani, cukup tersenyum saja. Nah, kita bicara tentang keringat petani. Bayangkan saja hari ini petani belum mengolah lahan. Hujan belum hadir. Sementara ini benih-benih sudah besar. Ya, ada sebagian yang sudah menanam padi di bawah ini dikarenakan sumber airnya tersedia dan ada sibel. Tapi bagi petani-petani yang tak ada hujan, hanya berharap air hujan dari langit atau sawah tak ada hujan, dipastikan pasti meronta, dipastikan pasti resah, gelisah, bingung, seakan-akan tidak ada asa di masa depan, seakan-akan putus harapan dan impian di masa depan. Karena apa? Belum turun hujan. Maka setiap pagi, siang dan malam petani memohon kepada Allah. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan sehingga petani bisa segera menanam padi. Maka keringat petani adalah suburkan bumi pertiwi. Tanpa ada upaya kerja keras petani, sia-sia tanaman pangan, swasembada pangan tidak akan terwujud. Keringat daripada petani mensuburkan lahan, mensuburkan tanaman, menyuburkan apapun yang ditancapkan di bumi pertiwi. Tetapi air mata petani hanyalah cerita, tetes keringat yang menjadi saksi kehidupan sudah lenyap di panggang matahari di siang hari. Bekas-bekas derita penderitaan tidaklah nampak karena petani sudah ikhlaskan diri, petani sudah ikhlaskan hati bahwa hidup harus dijalani. Keringat petani adalah saksi perjuangan, saksi penderitaan, saksi mujahadah, saksi berjuang di ganasnya terik matahari di siang hari, sore hari. Maka dipastikan kehidupan jarang berdamai dengan petani, kehidupan jarang kompromi dengan petani. Kita hanya diam memohon kepada Allah agar petani diberi kekuatan, petani diberi kemampuan untuk mengolah potensi pikir, potensi waktu dan potensi diri. Jangan lupa bahwa kehidupan harus terus berjalan apa adanya. Di, monggo, panas ya, Di? Nggih. Alah mumpung delok-delok lahan iki lho, Di. Ji. Jadi itulah fakta petani bahwa dalam kehidupan ini senantiasa
butuh perjuangan, butuh eksistensi diri. Kita tidak boleh mengeluh, karena keringat petani adalah kesabaran, rasa asin yang terjilat oleh lidah, ditelan rasa asin seperti derita hidup yang kian panjang. Keringat tak pernah berhenti, terus mengucur, itulah kehidupan sejati. Petani, selamat berjuang untuk NKRI dan bumi pertiwi. Petani harus kuat dalam merealisasi swasembada pangan dalam kebaikan nyata dan keberkahan yang nyata. Terima kasih petani, sabar dan kuat dalam berjuang. Masih bersama kami, orator Toto Sukamto, Sastro Dimejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.